Pemirsa, diduga kurang konsentrasi, seorang pengendara sepeda motor menabrak abang beca. Dalam peristiwa ini, satu orang mengalami luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor dan becak terjadi di Jalan Sarimulyo, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Selasa petang. Dari informasi, motor Vario warna merah Nopol AE2661CB yang dikemudikan oleh Erwin warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, melaju dari arah barat menuju timur. Diduga kurang konsentrasi, motor menabrak becak dari arah yang sama. Dalam peristiwa ini mengakibatkan pengendara motor terpental dan mengalami luka-luka pada bagian wajah, tangan, serta kaki. Sedangkan pengemudi becak yang belum diketahui identitasnya mengalami nyeri pada bagian dada. Panuji, warga setempat, mengaku mendengar suara benturan keras. Saat keluar rumah, dirinya memberi pertolongan kepada pengendara motor. Menurut pengakuan pengendara motor, yang bersangkutan baru saja membeli nasi goreng untuk berbuka bersama keluarganya. Mesinnya ya masih sadar. Terus? Nah, tadi, lukanya di mana aja, Pak? Lukanya di pelipis, sampai berdarah. Tadi sempat saya tanya alamatnya, lalu keluarganya suruh ke TKP. Becaknya itu orang Rejomulyo juga, orang Rejomulyo Corah, tapi saya nggak tahu tepatnya. Oh, kondisinya seperti apa, Pak? Nggak apa-apa, cuman yang dikeluhkan juga sini. Oh, berarti yang luka-luka yang jam motor, Luka di bagian apa aja, Pak? Pelipis sama yang dikeluhkan di sini. Kedua korban dilarikan ke RSUD Sudono guna dilakukan pertolongan medis. Kasus ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Kriswanto, JTV, Madiun.